Halo, Tempinetan Sing lagi di sini kembali. Iya. Sekarang Tempinetan Sing berada di Mesilau Highland Strawberry. Ada bunga-bunga juga. Pada peminat-peminat bunga. Macam-macam bunga ada. Rebah, kaktus, setiap pastilah ada orang jual kah? Oh, jual juga ada dia punya tanda harga. Nah, bunga susulen, ngapa sebutan di si tempina itu? Kadang-kadang ini lidak pandai tersasul, Pak. Ada di sini. Strawberry Farm and Cafe. Wah, oh, besarnya strawberry. Ini dia punya cafe. Banyak ada jual strawberry juga. Nah, cake ada. Ini semua berasaskan strawberry kan ya, Mendak? Iya. Mendak, hai dulu. Oke. Di atas lo kan ya. Boleh minum di atas deh, bilang. Nih lawa dia punya pondok-pondok kecil. Itu pun ada. Nah, ini homestay ya. Mungkin siapa-siapa yang mau menginap di sini pun boleh juga. Sebenarnya dia bilang tadi boleh petik strawberry. Tapi dorang sedang renovate bah, dorang punya kawasan sekarang. Ini kebaikan strawberry. 10 benefits of strawberries. Nah, nomor 1 antioksidan untuk mengurangkan kolesterol. Wow, untuk rambut pun ada juga. Low pressure, low blood pressure. Wah, untuk selesma, macam-macam. Untuk mata, ini yang shock. Ini sama ini. Kalau macam tempina ini mau kena, ini mau kasih kurang. Basar satu perut, sama itu jantung. Bagus kan, strawberry juga. Ini dia punya cafe sebelah atas. Ada bunga-bunga lagi itu, nah. Nah, cantik pemandangan. Homestay. Macam hujan, noh. Mendung-mendung. Nah, inilah dia punya, dia orang punya tempat tanam strawberry. Tapi sedang direnovet lah. Tempinai mau try makan strawberry dulu lah. Sedap kan ya? Sedap kak? Manis? Sama-sama manis dia bilang. Itu orang tadi dia bawa aja dia. Betul lah, sama manis. Betul-betul lah sama manis, Mendak. Mata saya pun. Oke, apa sih kau kia? Oke, tapi naik bawa lo ini semendak-semendak makan. Kita sambung ah.
Kita try yang makan dulu. Ini sih kamu ini. Strawberry cheese. Udah strawberry deh nih. Nah. Tes dulu. Ya. Tapi dia cheese ah. Enggak ada kerak-kerak lah itu nah. Cuma jatuh. Yang ketawa sih nih semendak-semendak. Ada es krim aja. Ini homemade. Kasih orang mungkin letak sirup. Ini ada strawberry lah. Tes dulu lah. Enaknya. Sejuk, sejuk, sejuk. Sejala sejuk. Tambah sejuk lagi. Ya. Ramon cakap apa? Sama ada rasa yogurt-yogurt begitulah. Tapi smooth, smooth. Light and smooth. Jadi kalau kamu datang sini bawa budak-budak, jangan lupa ada es krim. Ini ada juga es krim yang bukan homemade. Ada cheese strawberry. Minuman panas pun ada. Alhamdulillah. Macam-macam ada. Mau tinggal di sini pun boleh. Tuh nah belakang. Sana. Dorong punya bio sini pondok pun di atas nih cafe dorong pun Aki Kinabalu. Sadap pula ni tau. Nah, ini budak-budak nah mengumpat pula dorong sama Daddy dorong. Nah. Last bite. Begini. Oke. Sampai di sini saja. Tompinai Tansing Mia video kali ini. Dan mungkin untuk mengetahui lebih lanjut apa ini? Nah. Apa itu? Coba Kakak tolong rekam. Apa itu? Apa ini? Posisi yang apa itu? Enggak tahu. Enggak ada mana ini. Biarlah dia. Kasih jatuh. Dia jatuh. Dia mau kawan kan ada anu kah ada? Dia tahu. Oh, sangat kak. Ami kasih jatuh tuh. Lari sudah. Sudah lari sudah. Ada pelakon tambahan. Oke, siapa? So siapa yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin boleh lewat dorong punya website lah. Untuk mungkin mau booking, mau tinggal di homestay di sini pun, oke, bawa budak jalan-jalan, makan cake, makan es krim, petik strawberry, nanti tidak lama lagi dorong siap itu, beli petik sendiri. Oke, tampinai. Jumpa lagi. Ini kali sampai di sini saja. Bye. Bye.